Anggota Komisi 5 DPRD Rio Sugianto angkat bicara terkait konflik lahan masyarakat dengan PT Mustika Agrosari di Kabupaten Kuantan Sibini. Sugianto mempertanyakan proses pengeluaran HGU dari Badan Pertanahan Nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPRD Riau Sugianto menduga konflik terjadi karena ada pihak yang bertindak demi suatu kepentingan. Padahal masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan sudah mengantongi sertifikat kepemilikan lahan. Menurutnya hal ini harus dikupas tuntas baik dari pihak BPN maupun Pemda dan pemerintah pusat supaya terang benderang. Oleh karena itu dirinya mendorong kasus ini segera diproses hukum untuk menghindari konflik berkepanjangan. BPN harus tegas ya kan, kemudian penegak hukum juga harus masuk karena hari ini PT TUM sendiri juga sudah mengantongin izin HGU. Tetapi dalam proses penerbitan izin HGU itu kan harus ada kelengkapan surat. Dan saya dengar ya kan, hari ini mereka ada beberapa item yang ternyata tidak ada berkasnya. Penegak hukum harus menelusuri latar belakang adanya lahan masyarakat yang masuk ke HGU perusahaan. Presiden Randi melaporkan.